Bekerja sebagai wakil rakyat sangat menguras waktu dan perhatian Vena Melinda. Meski waktunya banyak habis di luar, namun Vena tak pernah merasa melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu bagi dua anaknya. Untuk menjalankan dua tugas tersebut, Vena mengaku tidak pernah merasa lelah. Kondisinya pun senantiasa dalam keadaan bugar. Lantas, bagaimana Vena menjaga kebugarannya di tengah pekerjaan yang menumpuk? Ya capek itu kan kalau nggak ikhlas ya. Ya kalau saya ngejalanin perkawinan juga kan yang dicari apa sih gitu. Yang dicari adalah saya bisa sama Mas Ivan tuh sampai akhir hayat gitu ya. Kan bukan karena apapun, ikhlas lah gitu. Nah kalau karir menjadi anggota DPR terus terang saya juga harus ikhlas. Bukan karena materi di sini tapi karena saya juga pengen belajar untuk berkontribusi. Ya. Nah kalau nggak ikhlas kita capek karena ada satu tuntutan-tuntutan yang akhirnya kita nggak bisa achieve. Ya, itu kalau nggak ikhlas, tapi kalau kita ikhlas ya sedapatnya ini memang rezekinya segini. Yang paling penting bermanfaat buat orang lain dan saya rasakan susah kalau di politik dari segi penghasilan banyak turun. Ternyata selain olahraga dan konsumsi makanan sehat, bekerja dengan ikhlas adalah kunci utama Vena agar selalu berada dalam kondisi fit. Ikhlas membuat Vena lebih mudah menjalankan tugas dan kewajibannya. Kalau menurut aku sih kalau membawa beban DPR ke rumah itu hal yang nggak tepat lah gitu. Tapi sebenarnya yang paling agak mengganggu pada saat misalkan ada beberapa kasus terus anak-anakku tuh komplain gitu. Mama jangan sampai seperti itu ya, aku malu di sekolah. Misalkan kayak gitu. Nah itu menurut saya warning dalam arti kata kalau kita mau bisa sayang sama anak-anak kita, tentunya kita bisa menjaga diri dong. Jangan berbuat hal-hal yang sekiranya bisa bikin negatif kepada diri kita. Nah, paling itu yang membuat saya selalu berpegang teguh bahwa dimanapun atau profesi apapun saya harus jujur, saya harus pada koridor yang benar karena saya punya anak. Karena anak ini kan kasihan, kalau kita sih mungkin bisa cuek, tapi kalau anak punya komunitas, punya sekolah, kalau saya nggak bisa behave, yang kasihan kan anak-anak saya. Jadi saya selalu ingat itu dan mudah-mudahan sih insya Allah selamat ya sampai 2014, maksudnya nggak ada hal yang membuat saya terjebak atau dijebak dan lain sebagainya, karena ini kan politik.